kegiatan hari ini adalah penataan parkir, satu penataan parkir, kedua penertiban di area parkir yang terlarang. Karena di sini di Amajan ini kompleks permasalahannya dengan PKL, dengan pejalan kaki. Jadi kami fokuskan di ruas jalan ini bebas PKL dan di badan jalan ya, terutama di bahu jalan ini tidak ada PKL, yang sebelah kanan tidak ada yang melanggar parkir. Karena selama ini kan parkir yang dipergunakan aja, yang dipergunakan kan sebelah kanan yang diperbolehkan untuk parkir, sementara banyak masyarakat parkir di sebelah barat, di sebelah selatan.